Di sana, apa bentuk sekalipun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang Allah sekolahkan kita dalam sekolah ujian, kita kena bersedia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti mana pepatah yang selalu kita dengar, aku sangkakan panas sampai ke petang, tetapi rupa-rupanya hujan di tengah hari. Hidup ini ialah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. حضرت النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada saat ini bersama-sama kita mengangkat rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk pertemuan pada pagi ini. Sebelum itu, bersama-sama kita mendoakan guru kita Ustaz Husaini, Tuhan bagi kemudahan pada dia untuk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk mudah hati dia untuk menempuh ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di dunia ini ialah kehidupan yang kita disekolahkan dengan sekolah ujian. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan hidup, yang telah menciptakan hidup dan mati. Alladhi khalaqal mauta wal hayata, yang telah mencipta hidup dan mati. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk dia nak menilai kamu siapa amalnya yang paling baik sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka ujian ini kadang-kadang datang dalam bentuk senang, kadang-kadang dalam bentuk susah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sana,
apa bentuk sekalipun, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang Allah sekolahkan kita dalam sekolah ujian, kita kena bersedia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti mana pepatah yang selalu kita dengar, aku sangkakan panas sampai ke petang, tetapi rupa-rupanya hujan di tengah hari. Hidup ini ialah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka laluilah hari-hari dengan hati yang takut dan gemetar, seperti mana seseorang yang menunggu keputusan yang bakal dijatuhkan oleh seorang hakim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu ialah termasuk orang yang takut kepada Allah. Tuhan ni dia kena takut. Dia kena takut. Maka sebab itu ayat ini jadi suatu peringatan, iaitu Tuhan yang mencipta, alladhi khalaqal mauta wal hayata. Ayat ni Tuhan tak mula dengan alladhi khalaqal hayata wal mauta. Tuhan yang mencipta mati dan kehidupan. Sedangkan kita ni, kita akan sebut hidup mati. Hidup mati. Tapi di dalam ayat ini Tuhan sebut mati dan juga hidup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa Allah mulakan dengan mati, lepas tu hidup? Sebab asal-asal kita ialah mati. Sebelum kita hidup, kita mati. Sebelum kita ada, kita tak ada. Maka sebab itu Allah sebut alladhi khalaqal mauta wal hayata. Kemudian kita mati lagi, mati pula. Maka mati ni Allah sebut ialah kerana mati ialah suatu yang menakutkan. Mati ialah suatu yang menggerunkan. Kalau sebut hidup kita tak takut, bila sebut mati kita takut. Maka itulah cara Allah Subhanahu Wa Taala memberi suatu ketakutan pada kita. Sebab dengan Tuhan ni, bila mana kita takut, mendekatkan. Bila kita takut, itulah yang mendekatkan kita kepada Dia. Maka sebab itu Allah puji para ulama yang merupakan kekasih-kekasih Tuhan. Dengan Tuhan sebut innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hanya sahaja yang takut kepada Allah itu ialah di kalangan hamba-Nya, di kalangan para ulama. Dalam ayat ni Tuhan tak sebut. Tuhan tak sebut innama yuhibbullaha min ibadihi al-ulama. Hanya sahaja yang kasih kepada Allah itu para ulama. Tapi Tuhan sebut innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Pada ayat tu. Pasal apa Allah guna perkataan takut? Sebab takut ialah suatu yang mendekatkan. Dan Tuhan pula takut pada dia akan menimbulkan kita tak berani untuk meninggalkan larangan dia, untuk membuat larangan dia dan melakukan. Takut pada Tuhan, dia akan menyebabkan kita tak berani nak buat yang Tuhan larang dan menimbulkan kita nak buat apa yang Tuhan suruh. Tak berani tinggal suruhan, ni takut. Ataupun dengan mana yang lain kata ulama, takut ni dia menjaga. Nak tidur malam, kita akan pesan pada anak kita, kunci pintu lagi, grill kunci lagi,
Pasal apa kita suruh kunci pintu? Pasal apa kita suruh kunci grill? Kan sebab takut. Jadi atas sebab takut itu, maka harta benda kita terjaga. Kita parking kereta depan. Kita masuk dalam bilik kuliah. Teringat, kereta tekan ada alam tadi atau? Jadi, pasal apa yang... Jadi, bila timbul perasaan tu, kita kata nanti saat. Kita keluar pergi tengok, kunci dah. Jadi, takut itu menjaga. Orang lelaki-lelaki pasal apa tak kahwin dua? Takut itu menjaga. Masalah Sina Muhammad. Kalau tak takut, empat lah. Jadi, takut itu menjaga. Jadi, Allah subhanahu wa ta'ala Nusa'ala Sina Muhammad meletakkan innama yakshallaha min ibadihil ulama'. Hanya sahaja yang takut kepada Allah itu para alim ulama. Jadi maknanya masalah Sayyidina Muhammad bila Allah kata allazi khalaqal mauta wal hayata, yang telah mencipta hidup, yang telah mencipta mati dan hidup, Allah mulakan dengan mati sebab mati menakutkan. Mau ataupun tak mati lah pukul 11:30, mau mati pukul 12:10 lagi. Kalau saat lagi 12:10 mati, agak-agak tuan-tuan nak kata apa? Untuk fikir tu. Mau tak mau tau. Kalau boleh tangguh, nak tangguh, nanti saat, nanti saat, nanti saat. Pasal apa? Sebab tak berani nak tempuh mati. Jadi, subhanallah, maka Allah mencipta mati dan hidup, liyabluwakum, sebab Allah nak uji kamu. Ayyukum ahsanu amala, siapa di kalangan kamu amal dia paling baik. Maka dalam hidup ni kita akan tempuh ujian. Kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Bila senang kita syukur, bila susah kita sabar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila senang kita syukur, bila susah kita sabar. Sebenarnya dua perkara ni susah. Sabar pun susah, syukur pun susah. Syukur ni susah sampai Allah puji orang kalau dia bersyukur. Allah kata wa qalilum min ibadiyya syakur. Sedikit sungguh hamba-Ku yang sangat bersyukur. Susah nak bersyukur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana kita dapat satu nikmat, kita nak lagi. Sedangkan hal ni tak habis lagi kita bersyukur, kita nak lagi. Sepatutnya hal ni kena habis syukur dah. Tuhan ni nikmat Tuhan, kita tak perlu pertambahan nikmat. Tak perlu pertambahan, kita tak perlu pertambahan nikmat. Sebab pertambahan nikmat ni dia auto. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia auto. Bila mana kita bersyukur atas nikmat, nikmat akan bertambah. Tak susah, mana tak payah. Dia auto. Kalau kita musalla sayyidina Muhammad bersyukur atas nikmat, Allah tambah. Tak payah fikir untuk bertambah. Sebab pertambahan ni sunnatullah, syukur tambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah buh dengan la azidannakum lamul qasam nun taukid, pasti Aku akan tambah lagi nikmat-Ku kepada kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, lah ni semua sihat. Sihat ni jangan guna untuk sesuatu yang tak berfaedah. Sihat ni guna kepada semua yang mendatangkan manfaat pada kita. Tuhan bagi sihat, mai mengaji, mai masjid, mai musalla, buat kebajikan. Kita akan tambah sihat. Tapi kalau kita tidak menggunakan sihat untuk perkara taat pada dia, nanti kita akan kurang sihat. Kurang. Orang yang ada ilmu, tak ada masa untuk dia tak mengajar. Dia menyampaikan ilmu. Selagi ada masa, selagi itulah dia menyampaikan ilmu.
Kita yang mengaji, selagi mana kita ada kudrat, kita ada kekuatan, kita mengaji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makna Tuhan akan tambah lagi nikmat sihat pada kita. Maka begitulah semua nikmat dia bertambah dengan kita mensyukuri nikmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kalau macam tu, nikmat Tuhan tak habis-habis. Dalam Quran Tuhan sebut pula, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Tuan-tuan selalu pergi buat umrah kan? Selalu tuan-tuan muslimin dan muslimat pergi ke Jabal Rahmah kan? Jabal Rahmah ni selalu mutawif dia sebut apa? Jabal Rahmah ni selalu mutawif yang muda-muda, hak tuan-tuan saya tak jumpa lah. Dia kata kalau nak pergi Jabal Rahmah ni, minta lah doa. Doa tambah lagi ke apa semua. Orang pakai senyum, ketawa lah bah. Tapi Jabal Rahmah tu kira nak tambah cawangan lah. Macam mana hak tak mau tambah? Hak tak mau tambah, minta Allah kekal jodoh sampai dalam syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu benda yang orang jarang sebut di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ni, Nabi SAW menyampaikan khutbah, kita panggil khutbatul wada, iaitu khutbah selamat tinggal tahun depan Nabi tak main dah. Jarang orang sebut tentang khutbatul wada, khutbah terakhir Rasulullah. Nabi duduk di atas untanya yang bernama Al-Qaswa tu, Nabi khutbah, Nabi menyampaikan khutbah. Khutbah ni khutbah yang mengandungi peringatan demi peringatan, seolah-olah orang tu akan meninggalkan dunia. Khutbah tu menggegarkan perasaan sahabat. Ish, Nabi ni macam bagi tausiah ni, tausiah terakhir ni. Sampai Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi tanya pada para sahabat yang hadir dalam himpunan di Arafah tu, Nabi kata, hal ballagtu, adakah aku telah menyampaikan semuanya? Semua para sahabat sebut dengan meneru suara pada sahabat, bala ya Rasulullah, ya kamu dah sampai habis dah. Assalamualaikum Muhammad. Nabi ulang lagi, hal ballagtu, adakah aku dah sampai ke semuanya? Pada sahabat meneru sebut, bala ya Rasulullah. Sampai Nabi ulang lagi, hal ballagtu. Pada sahabat jawab, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kamu dah sampai semua. Langsung Nabi angkat tangannya ke langit. Allahumma fashhad. Ya Allah, persaksikanlah. Aku telah sampai habislah. Jadi, ayat yang terakhir turun di Jabal Rahmah tu ialah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Allah kata, al-yawma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan kepada kamu agama kamu. Wa asmamtu alaikum ni'mati, aku telah sempurnakan juga kepada kamu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku redha Islam jadi agama kamu. Cuba tengok dua perkataan, atmamtu alaikum dengan akmaltu lakum dinakum dengan asmamtu alaikum ni'mati. Akmaltu mana aku sempurnakan, atmamtu maknanya aku sempurnakan juga. Allah tak menggunakan pengulangan akmaltu, tapi Allah menggunakan kalimat lain tapi maknanya menyempurnakan. Pasal apa? Ha, ini kena mengaji bahasa. Kena mengaji bahasa Arab. Akmal tu ni, aku sempurnakan agama kamu kepada kamu, berarti agama ni tak tambahlah. Tapi bila kata asmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan kepada kamu nikmat kamu, maknanya nikmat ni sempurnanya ialah tambah. Faham tak? Nikmat ni kalau sempurna dia tambah.
Agama tak tambah dah. Agama ni hak wajib, hak tu wajib, mayat lima waktu sehari semalam tak ada tambah. Cukup. Rawatib ada. Dulu kemudian macam mana yang waktu tu tak ada terkurang, tak ada tambah. Sempurna. Tapi nikmat aku sempurnakan kepada kamu, nikmatku kepada kamu. Dia menggunakan asmam tu. Asmam tu makna aku sempurnakan nikmatku pada kamu. Maknanya nikmat ni dia special dia, dia sunnatullah sempurnanya dengan pertambahan. Macam mana cara dia? Kamu kena syukur atas nikmat yang aku bagi pada kamu. Kalau kamu syukur, aku tambah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang yang ada ilmu, jangan simpan ilmu. Lama-lama ilmu dia habis. Orang yang ada ilmu, mengaji di Mesir mana tu. Kalau semata-mata dia duduk mengajar di rumah, mengajar di sekolah, sedangkan ilmu dia mengaji lebih daripada tu lagi, lama-lama dia lupa. Ilmu dia hilang sikit-sikit. Sebab dia tak menggunakan keseluruhan kemampuan potensi yang ada pada dia untuk ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kadang-kadang orang mengaji kok ni je, mengaji pondok kok ni je, tak pergi sampai ke mana-mana tu. Tapi hari-hari dia mengajar. Hari-hari dia mengajar. Ilmu dia akan bertambah. Sikit. Pasal dia telah menggunakan potensi yang ada. Menggunakan potensi yang ada tu mana? Mensyukuri nikmat. Allahumma salli ala sayyidina. Nikmat Tuhan ni kena guna semaksimanya. Jangan guna sakat ni ya. Boleh pi sakat 100. Dia guna sakat 75. Dia jimat nikmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, mana nikmat Tuhan bagi ni kita kena guna semaksimanya untuk mentaati dia. Mata guna banyak ada untuk tengok Quran? Kurang Ustaz, insyaAllah banyak. Berarti kita tak guna habis nikmat mata ni untuk Tuhan. Harta nikmat mata ni jangan terpejam sikit pun pada taat. Maka sebab tu semahayang hukumnya makruh kalau kita pejam mata. Semahayang kena macam mana? Kena tengok dalam, kena tengok tempat sujud. Hatta kalau kita pakai baju ni, kita sinting sampai tarah ni, makruh pasal kita tak guna semua ni untuk taat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hatta kalau kita sujud, dalam sujud kita pejam, berarti kita tidak menggunakan keseluruhan niat mata untuk taat. Waktu sujud, tuan-tuan pejam ke celik? Ha, celik betul-betul, jangan duduk pejam. Jadi kalau kita pejam, berarti kita mengurangkan menggunakan niat mata. Sebab itu, satu orang tu dia baru terfaham. Oh, selama ni Ustaz, sampai tu saya ni tak apa nak cerah mata lah ni. Sebab waktu sujud saya pejam. Lepas mana saya amal, waktu sujud saya celik. Alhamdulillah Ustaz, lah saya dah bounce back. Kata orang. Jadi maknanya, semua nikmat Tuhan kena guna semaksimanya. Hatta kita kena letih dalam Tuhan. Kadang-kadang kita tak letih dalam Tuhan, kita tidur lah. Dia kena sampai letih, baru kita lihat. Kita dah guna habis semaksimal. Nanti Tuhan ganti pula pada kita kesegaran tenaga lepas kita bangun dari tidur. Itu kaedah dia. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, bila kita pi buat umrah, kita akan rasa kita kok ni kita tak apa letih buat Tuhan. Bila kita pergi buat umrah, kita akan rasa letih buat taat. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memang Tuhan dah buat passion dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang pergi Mekah ni jalan banyak. Jalan pi, jalan balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita buat umrah, pagi,
kita akan habis tengah hari. Kalau tengah hari dia habis makan dekat maghrib. Salah Sina Muhammad. Mana kita telah guna seluruh tenaga kita untuk mentaati Allah. Biar letih sampai talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allah. Kata lagi. Kata sampai letih. So, kira-kira macam ni lah. Yang paling letih, mutawih lah. Kata labbaik Allahumma labbaik labbaik Allah. Lalu tengok-tengok, habis dah. Habis, syahid belakang. Bila dah letih, ha, tu makna dia. Maknanya, sampai letih. Sampai letih. Bila mana kita guna habis, nanti Tuhan akan bagi yang fresh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita guna tak habis, berarti Tuhan bagi tak habis. Yang Tuhan akan tambah pada kita yang tak sempurna. Jadi sebab itu subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebab itu kita biar letih dalam taat. Biar kita letih dalam taat. Tuan-tuan, subhanallah, maka Allah mencipta hidup ini sebab Allah nak bagi kelebihan pada kita. Kalau senang, syukur. Tapi senang tak selama-lama. Senang tak selalu. Sihat tak seberterus-terusan. Ada masa Allah bagi kita tak sihat. Allah bagi kita ada masalah baru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa? Sebab dia asam garam. Kalau bagi senang je, tak bagi susah, tak sempurna. Kalau bagi susah, tak bagi senang, tak sempurna. Ni hidup di dunia. Maka sebab itu kita semua jangan aman daripada makrullah. Tak ada makrullah. Makrullah ni kita terjemah tipu daya Allah. Tipu daya ni macam ni. Kita min dam, buah dam, min catur, kita tolak kot ni. Kawan tu nak tolak kot mana tu? Dia pun tolak kot tu. Dia nak makan kita. Kita nak makan dia. Kita, otak kita, kita tak nampak otak dia. Kita makan satu, ingat kita nak makan had dia lagi tu. Tengok dia makan tiga. Satu, dua, tiga. Itu dia pakai makru. Tipu daya. Tuhan selalu buat macam ni. Kita ingat benda tu akan jadi macam tu. Tengok-tengok jadi kot tu. Itu dia panggil makrullah. Jangan aman daripada makrullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan bagi ujian sebab Tuhan nak bagi nikmat. Kadang-kadang Tuhan bagi nikmat sebab Tuhan nak bagi ujian. Jangan tenang daripada makrullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tak tahu. Hak Tuhan nak tentu di hadapan kita macam mana. Cuma satu yang kita ni. Tak mana Tuhan tak, tentu kita duduk. Bila mana Allah bagi senang, syukur pada dia. Salah sayyidina Muhammad. Bila mana Allah bagi susah, sabar di hadapan ujiannya. Dua tu ya. Tu Nabi kata, ajaban li amril mu'min, pelik orang beriman. Orang beriman ni pelik. Kata Rasulullah, ajib sungguh. Kalau diuji, dia sabar. Kalau diberi senang, dia syukur. Di mana dia semua tak apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka, atas situasi ini, kita kena takut. Kena takut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Modal kita dua aja. Syukur, sabar. Sabar, syukur. Dua tu modal kita guna dalam hidup ni, pandu dalam kehidupan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita ditimpa ujian, apa yang Tuhan nak daripada ujian? Kita minta yang Tuhan nak ialah kita minta dilepaskan ujian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab ujian
ialah suatu yang Tuhan buat untuk kita mendekat. Kalau Tuhan bagi tenggelam dalam nikmat, kita terlupa pada dia. Bila mana kita diselang-seli dengan ujian, balik kat dia balik. Tuhan ni patient dia, kalau dah bagi ujian tak boleh lari. Tuhan ni patient dia, kalau diuji kita kena dekat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selagi mana Tuhan tak lepaskan, selagi itu kita maya hajat, lagi itu kita berdoa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau semayang 5 waktu sehari semalam, semayang hajat pun 5 kali sehari semalam. Semayang zuhur, semayang hajat. Semayang asar, semayang hajat. Semayang maghrib, semayang hajat. Lama-lama kita rasa mudah untuk menghadapi ujian sebab dia yang akan lepaskan kita. Kita sendiri tak akan mampu. Tak akan mampu nak lepaskan diri kita daripada ujian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Tuhan bagi sakit, sakit ni di pasien dia demai macam ribut, punya cepat, tapi nak pi macam semut punya lambat. Nasib tak sama. Kita ingat nasib kita macam ni, nasib kita macam lain. Cuma dengan Tuhan ni kena redha ya. Bangkang tak boleh. Bangkang menyusahkan kita. Kalau kita redha, itu memudahkan perjalanan kita. Redha dengan takdir seperti orang yang naik kereta pakai gear auto. Melancarkan perjalanan. Tapi kita tak redha dengan takdir, hatu ialah orang yang merosakkan gearbox. Oh, gearbox rosak tekan payah pio. Tekan dari mana pun teratu ya. Nak pi perjalanan jauh lagi, nak pi Kuala Lumpur tu. Daripada Kedah tu. Tu dia. Ha, tuan-tuan, makna hidup ni mudah kalau kita serah. Kalau kita buat payah, tak mau terima. Jadi kita menyusah diri kita sendiri. Allahumma salli ala sayyidina. Ni dipanggil panduan kehidupan. Hal ni lah masalahnya orang tak ada ilmu. Orang tak ada ilmu ni macam orang duduk dalam gelap. Duduk dalam gelap, tak tahu nak selesai macam mana. Teraba-raba. Tak tahu puncah nak pergi ke mana. Kadang-kadang dalam gelap, terbetul kursi lah, terbetul lemari, terbetul peti air apa semua. Allahumma salli ala sayyidina. Tu kita nak suruh orang main mengaji. Kalau kadang-kadang kita, orang yang kita masalah, dia tak main mengaji. Kita tu kena main mengaji supaya kita ada panduan macam mana kita nak depan dengan orang yang selalu menyusah kita. Dia kalau menyusahkan kita ni, jiran sepasai. Ni adik-beradik kita sendiri ni. Abang kita, kak kita, adik kita. Hal ni merumit ni kan. Allahumma salli ala sayyidina, anak kita. Dia kalau ruang lingkup keluarga ni menimbulkan masalah, tu lebih susah dalam menempuh kehidupan. Saya ingat dulu satu-satu orang abang-abang kami di kalangan senior-senior para asatizah ni, dia di kalangan orang balik-balik ngaji jauh-jauh ni, dia macam-macam orang. Ada setengah dia cukup madah, Ana cukup lah, Ana mengajak pergi sekolah balik cukup lah. Hari-hari sudah macam tu. Ada orang dia kata, Ana ni kalau ada lagi, Ana ada peluang nak menyampai ilmu, Ana nak sampai ilmu lagi. Itulah orang yang soalan Sina Muhammad, dia tambah lagi lepas maghrib. Jadi subhanallah, soalan Sina Muhammad, ada orang yang dia kata, Ana setiap malam Ana mengajak, kecuali malam ni Ana tak boleh, malam ni Ana dengan keluarga. Ada orang yang dia kata, tak, Ana semua malam semua dengan umat. Soalan Sina Muhammad. Kalau orang panggil, dia tak akan kata tidak. Dia kata insyaAllah. Selagi mana ada kudrat, selagi itu Ana pi. Taib. Ada satu orang asatizah ni, dia kata,
orang yang ni dia punya muhasabah dia. Kalau hata hanya semata-mata pi mengajar balik rumah. Pi mengajar balik rumah, malam duduk di rumah. Salah Sina Muhammad. Dia boleh menggunakan lagi potensi yang ada pada dia untuk sebarkan lagi ilmu, tapi cukup sekat tu. Malam ni malam rehat. Salah Sina Muhammad. Tuan-tuan, ada orang yang Tuhan bagi, dia hampir masa semua tak ada. Kadang-kadang, terkurang sikit masa dia dengan keluarga dia. Masa dia semua untuk umat Rasulullah. Selalu Tuhan buat, nah, masalah Sayyidina Muhammad, orang yang dengan umat, Tuhan kurang masalah dia. Dalam keluarga dia. Orang yang selalu berkhidmat dalam masyarakat, hati dengan masyarakat, masa dengan masyarakat, Tuhan bagi dia kurang masalah keluarga. Tapi hak tadi, masalah saya hak tak bagi masa pada umat, Tuhan bagi dia ada masa dengan keluarga Allah. Ini adilnya Allah. Bila masa dengan keluarga, apa hikmah dia? Kadang-kadang anak kita, kadang-kadang menantu kita, kadang-kadang ayah kita, kadang-kadang mak kita. Punca satu je. Dua perkara ni semua dosa kita. Kadang-kadang ada dosa yang kita tak terampun dengan kita kata astagfirullah. Tapi dia terampun dengan sebab kita menghadapi masalah. Sebab dosa ni kadang-kadang dia lekat, dia tak mau keluar dengan astagfirullahalazim. Dia bukan dosa besar, dia bukan dosa kecil. Kadang-kadang tu dosa tu kecil jadi besar. Dosa tu kecil asal-asal tiba-tiba jadi besar. Macam mana? Dosa kecil yang jadi besar bila mana kita kata kecil je. Dosa kecil je dia besar. Ataupun dosa kita buat tak kata astagfirullah. Dia jadi membesar. Hal ini cara Allah Subhanahu Wa Taala nak hakis dosa ni, Allah bagi kita susah hati. Bila kita susah hati, hatulah yang menghakiskan dosa tu. Allahumma salli ala sayyidina. Hak tadi dia pilih dia hidup dia umat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila dia jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, dia akan diampun dosa oleh Allah juga. Di kesimpulannya semua Allah hapuskan dosa. Jadi kata ustaz tu, nak pilih hak mana? Nak pilih duduk dengan umat ataupun nak pilih duduk dengan keluarga? Ha, tu jadi motivasi masalah Sayyidina Muhammad kepada orang yang ada ilmu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk jangan jemu-jemu menyampaikan ilmu. Masalah Sayyidina Muhammad, jangan rasa putus asa untuk menyampaikan ilmu. Ha, tu orang sampai ilmu. Orang yang tak ada ilmu, jangan ada masa untuk dia ada ruang, dia tak mencari ilmu. Nak duduk di rumah, relax, lama-lama tak sihat. Jadi kalau nak bagi sihat, keluar pergi mengaji. Atok mengaji. Ni majilah ni, daripada pagi sampai pukul 12. Kadang-kadang ada pula, ada usrah muslimat pula, pukul 3 lagi. Salah Sina Muhammad. Tu tak kira lagi malam pula, mai pula kuliah. Biar rutin kita ni letih dengan mengaji. Nanti kita, jadi kita ni akan Tuhan bagi sihat. Biar otak kita, kalau kita tak mengaji, Quran. Tak mengaji, sembahyang. Tak mengaji, selawat. Hidup kita pun sihat tu ya. Itulah jaminan kepada kesihatan. Itulah jaminan kepada nikmat. Pertambahan nikmat. Ada setengah seorang masa kosong, tengok drama. Habis kot tu ya. Tinggal satu siri, Allah sayangnya. Dia tak sayang tinggal Quran. Dia sayang tengok drama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya, dia tak jadi seperti mana orang yang sepanjang masa dengan Tuhan. Ada tu masa saya jumpa dengan satu orang.
Dia ni saya jumpa-jumpa, lama tak jumpa. Jumpa-jumpa pula dia kata, "Ustaz, apa abang?" Saya kata, "Sihat." Saya kata, "Apa abang?" Dia sihat juga. Cuma dia kata, "Ustaz, saya ni seorang ni." Seorang pasal apa? Ingat cerai ke apa ke? Perempuan tak ada lah, Ustaz. Bila meninggal? Setahun dah, Ustaz. Cari lain? Tak, Ustaz. Pasal apa tak cari lain? Dah kata tak cari lain, tanya lah kenapa tak cari lain. Bukan apa, Ustaz. Takut dapat tak macam hari tu. Kalau kahwin pula tak macam hak hari tu. Hak tu ya kerisauan dia. Sebab lepas orang mengaji. Soalan, sena. Siang ni, siang mengaji. Masuk kelas pukul 9, habis kelas pukul 12. Dua slot. Balik rumah, masalah Sina Muhammad, nak masuk zuhur, balik rumah, mandi, apa semua, kelak pergi mayang zuhur pula, laki bini. Masalah Sina Muhammad. Lepas tu, cari makan, balik rumah, sagi keluar pula, mayang asap, laki bini. Balik rumah saat, masalah Sina Muhammad, balik rehat rumah saat, sagi sebelum maghrib, keluar pula, kuliah. Balik daripada tu, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, barulah habis rutin harian. Hari-hari macam tu. Luar biasalah pada saya. Dulu tak ada nak buat macam tu. Hari ni Tuhan bagi umur panjang lepas pencin. Itulah hidup dia. Masalah Sayyidina Muhammad. Hari terakhir isteri dia di dunia ni, kuliah insya. Kuliah maghrib. Lepas habis kuliah maghrib, masalah Sayyidina Muhammad, lepas tu isteri dia kata, "Abang nak mati makan tak mana?" Tu biasa lah. Sebab tak maktab, kalau di rumah tak masak lah. Kira berhenti ikut jalan je makan. Berhentilah makan. Tani-tani. Salah Sina Muhammad. Habis selesai makan, balik rumah. Parking kereta masuk dalam. Parking kereta di rumah tu, Salah Sina Muhammad. Turun daripada kereta. Belum sempat isteri melangkah, jatuh. Nak buat, nak masuk dalam kereta, atas masalah rumah. Ima wa ima. Tak tahu. Gabra. Tengok-tengok memandang dah. Angkat masalah rumah. Habis dalam rumah. Ajak mengucap. Boleh mengucap. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas tu, dia kata tak cari lain sebab takut tak sama macam hak tu. Mana isteri ni subhanallah Tuhan bagi kat dia, dia mengaji sampai akhir. Nah, kita nak macam tu. Hari kita mati pun kita boleh main mengaji lagi. Hati hidup pada malih ilmu tu. Tuhan bagi macam tu. Dan sudah pasti si isteri ni masuk syurga sebab dia mendapat redha suami dia. Duduk di hati suami. Saya jumpa satu orang. Orang belah kampung saya. Dia ni siapa menikah dengan dia semua mati. Dia berapa orang bini tak tahulah. Nikah mati. Bahaya juga lah nikah dengan dia. Dua bini dah mati. Bini ni selamat lagi. Dia pergi Mekah. Pergi Mekah, di Masjid Nabi. Dia terkejut sebab dia nampak bini dia. Dua-dua bini tu dia senyum-senyum dengan dia. Dia pun bangkit. Dia pergi macam tu. Tetapi saya, "Ustaz, yang saya tengok tu siapa, Ustaz?" "Tak mustahil, yang dia tengok tu ialah ruh mereka." Al-Masa'ala Sina Muhammad. Tuan-tuan. Dan dia ni subhanallah, isteri dia semua solehah, bagus-bagus. Nikah dengan dia, dia bawa lah pergi mengaji, naik motor jalan, naik motor pergi mengaji, kereta tak ada. Nikah dengan dia, pergi mengaji. Nikah dengan dia, pergi mengaji. Sebab ada juga isteri, nikah-menikah, abang pergi seorang. Tak mau mengaji. Jadi, dia redha sungguh pada isteri dia ni. Dia kata, "Allah Ustaz, tak boleh lupa Ustaz, tengok mereka." Kan ruang belah kubah hijau tu kan, belah luar tu, tentu dia tengok. Jadi, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka itulah nilai kepada nikmat Tuhan bagi, hargai. Cara hargai ialah mensyukuri. Mensyukuri maknanya guna habis nikmat untuk Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemarin saya cerita, saya jumpa dengan satu orang. Saya panggil Pak Ngah. Umur 80 dah.
Soalnya, tapi tak nyanyuk. Tak nyanyuk. Saya kata, Pak Ngah dah buat apa lah ni? Dia buat apa lagi baca Quran? Pak Ngah nampak lagi kah? Nampak, Alhamdulillah. Tu, Pak Ngah pakai baca Quran, pakai spek lagi lah. Tak lah, tak pakai spek. Tu Pak Ngah pakai apa? Pakai torchlight. Baca Quran tu. Pakai torchlight. Ha, tu tuan-tuan maknanya, pasal apa Tuhan bagi dia dapat melihat? Sebab Tuhan, sebab dia gunakan nikmat mata untuk taat. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kita faham no? Kalau tak larat jangan duduk rumah main ngaji. Telefon pasal apa tak main ni? Tak apa larat. Ha, kuih nanti kuih tak sihat. Kalau tak larat main ngaji, insya-Allah kita makin sihat. Sebab tu orang tua-tua, mak-mak kita kan. Ya kan lepas kan tidur diam. Narah rumput depan rumah, sapu, sampai nak bekerja juga sebab nikmat ni kalau guna Tuhan tambah. Tapi kalau tak guna lama-lama tak sihat. Duk dah tua tak larat duk di rumah. Tak sihat, aku makin tak sihat. Tapi kalau keluar rumah guna untuk taat, pi masjid sampai mati kita boleh menggunakan nikmat tu. Tu kaedah Tuhan. Jadi alhamdulillah hari ini dapat tunai hajat. Tuan-tuan, ganti tempat yang mulia Ustaz Zul Syatiri. Dia pun tunai hajat sahabat. Dia dan sahabat saya juga, Ustaz Yusaini. Jadi, saling-saling tunai hajat ni, Tuhan tunai hajat kita. Soalnya Sayyidina Muhammad. Nabi kata, man qadha hajata akhihi qadha Allahu hajatahu. Siapa tunai hajat saudaranya, Allah tunai pula hajat dia. Jadi, bila mana orang berhajat, jangan kita kata tidak, kita kata insyaAllah. Mudah-mudahan insyaAllah, Allah tunai semua hajat-hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat kita insya-Allah. Moga-moga Allah terus bagi kita sihat, kita terus dapat datang hadir pengajian dan kuliah sampai hari kita mati pun kita boleh dapat hadir kuliah lagi insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله عليه وسلم محمد اللهم نبر قلوبنا بهداتك اللهم نبر قلوبنا بهداتك اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم تعالى استغفرك واتوب إليك